Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sukanada Audio. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau unboxing dan sedikit mereview. Tapi sebelum video saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, ting-ting, like, komen, dan share. Di depan saya ada sebuah speaker produknya SPL. Ini tipenya, nah ini lur, P25 strap 3000, ini 25N lur. 25N itu gede. Baik, langsung kita unboxing ya lur. Kita buka speaker 25N produknya SPL. Wah, di tenang lur. Iya lur, ini sak tampak. Gila lur. Wait, ya tuh. Wah, ini. Kok Brian ya lur? Oke lur. Wah, daunnya kotor. Oke, langsung kita kedepankan aja. Kuat nggak ya diri ya? Kuat. Tolong dibantu dengan kekuatan batin ya, teman-teman yang dari sana. Doakan saya kuat mengangkat speaker 25 in. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ngangkat nganggo bolos saya ulur jurusnya lur. Etian. Astagfirullah. Iya lur. Ini lur, gede lur, 25 in. Ini speaker terbesar produknya SPL ya lur, 25 in. Sudah hadir. Di dalamnya nggak ada spesifikasinya, di dusnya ini mungkin. Nanti di tulisannya yuk, mungkin di magnetnya ya mungkin ya. Ini penampakannya dulur, 25 in. Daunnya kuat, kokoh, spare-nya 2. Ini coil-nya, coil-nya 6 in. Coil 6 in, double damper. Double damper, tak cukup ya HP lho bu. Mereka cahaya. Ini lho. Nah, wah mantap lho, coil 6 in. Ini meskipun 25 in, ini karakter dampernya sama daunnya ini suspensinya ringan lur, jadi nggak terlalu kaku. Dan meskipun 25 in ini mungkin wattnya nggak terlalu gede ya, karena gerakan daun ini nggak terlalu berat. Ini aja sudah mendat lur, sudah ngeper ya, maksudnya ya mendat ya opo. Oke, kita kurepkan ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bantu kekuatan bolos saya ulur biar aku kuat lur. Woi, lur. Awak kok harus pikirin apa ya, pura-pura lur ya. Wek. Gila. Ini nek dimasukkan bokoh ya apa ini? Hey. Ya. Ini lur. Ini ada spesifikasi dayanya katanya. Nah, ini. Powernya 3000 watt. Impedansi 8 ohm. Saya ukur magnetnya. Bentar, Pak. Ya, lur. Magnetnya ini 33,5 ya lebarnya. Kita nanti ukur respon ya lur menggunakan smart lab.
kita ukur respon frekuensinya. Ya, bismillah. Mantap. Untuk mengenai harga ini terjangkau, harganya di bawah 8 juta. Untuk harga pastinya nanti bisa langsung inbox atau ke WA saya di nomor 081 754 71523. Di bawah 8 juta sudah dapat 25N produk merek terkenal ABS PL Audio. Oke, kita akan coba ukur menggunakan smart lab untuk mengetahui respon frekuensinya. Jadi ini saya ukur tanpa aksesoris ya, Nur. Ini laptop dan aplikasi smart lab, nanti langsung ke power tanpa ada aksesorisnya, tanpa aksesoris. Oke, kita siapkan dulu. Jangan lupa subscribe, Nur, biar gak ketinggalan video-video dari saya. Kalau Anda pecinta soundman, sound system, subscribe ya, Lur. Subscribe itu gratis. Cukup ya, Lur. Oke, Lur. Kita buka aplikasinya, Lur. Jadi ini mentah nih, Lur. Software smart lab, nanti kita ping noise langsung ke power tanpa aksesoris untuk melihat respon frekuensi mentah nih. Kita coba. Ya, ini dulur. Respon frekuensinya mentane. Nah, mentane itu tanpa aksesoris. Jadi suara flat. Ping noise langsung ke power ya, Lur. Bisa dilihat datanya seperti itu. Ya, mantap ya, Lur. Dari 60 Hz sampai berapa itu, untuk puncaknya ada di 300, cuman kan ini pengukuran suara flat tanpa aksesoris ya. Ya, oke dulur, sesi saat ini tadi pengukuran menggunakan smart lab tanpa aksesoris, dan sekarang kita menggunakan aksesoris manajemen. Kita atur crossovernya, kita setting ini lur. Ini kita setting di HPF-nya 35,8 Hz dan low pass filternya 111 ya, dengan slope Butterwood 42 dB. Kita lihat grafis responnya. Kita nyalakan ini. Ya, Lur. Ini udah bunyi. Karena dia tanpa box ya enggak terlalu dengeran, tapi ini udah bunyi, Lur. Responnya seperti itu. Ini titik puncaknya ada di frekuensi mana ini? Nah, ini. Di 64 Hz-nya ya. Dengan settingan tadi crossover tadi kita gedekan coba. Ini tanpa bug tadi sudah kita atur di situ responnya, dan coba kita kasih musik, Lur. Kita capture dulu. Oke. Ya. Sudah nyala ya, Lur. Karena enggak ada box-nya ya. Kita bunyikan tanpa box kayak apa ini? Bentar. Thank you.
jalan ini tanpa bok udah orek lur. Jadi power yang menghandle ini kodenya SQL ini sudah mampu bos. Tipenya TD24000 ini sudah cukup untuk menghandle power menghandle speaker 25M. Ini powernya menggunakan SQL TD24000 dengan daya 2 kali 2400 watt di 8 ohm kelas TD ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan nanti bisa komen di link deskripsi di bawah ini ya lur. Di link komen-komen nanti insya Allah saya balas. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe untuk mendukung channel ini biar tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.